Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Lesfat Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Mimin ada kabar bahagia. Lagu Lesti Kejora yang berjudul Sekali Seumur Hidup sudah tembus 42 juta ternyata nih para sahabat. Wah, keren banget ya. Dan pastinya kita bangga sekali dengan karya-karya dari Lesti Kejora yang selalu booming setiap launching lagu dan single lagu terbaru. Lesti Kejora pasti trending ya para sahabat, dan alhamdulillah viewersnya semakin hari semakin naik. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar nih dari Bang Boril ya, bersama Bagas Garnita, dimana unggahan Bang Boril ini langsung ada caption yang dituliskan oleh Bang Boril di Instagram pribadinya. Bismillah, hidup itu layaknya sebuah permainan, bukan untuk sekedar memenangkannya, namun untuk menunjukkan yang terbaik serta menikmati permainannya. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Amin. Dan untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, ada kabar bahagia dari Benny Mulyana Sopian lagi photoshoot ya, wedding. Dan pastinya senang banget karena mereka udah halal, jadi photoshootnya bebas mau rangkulan, mau pegang-pegangan juga karena mereka udah halal. Sama waya buat Benny dan Teteh Rara, pokoknya ditunggu resepsinya, maksudnya undangannya ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, kabar bahagia datang dari Abang L. Ini cidukan Abang L lagi di Bandung katanya ya. Wah, senang banget nih, tinggal nunggu cidukan dari pandanya Abang L. Salfok sama Abang L makin kesini makin ganteng, dan postur tubuh dari Abang L ini mirip sama papahnya ya. Fotokopian dari Papa Rizky Billar. Dan alhamdulillah siang ini nemu juga cidukan vitamin dari Papa Billar, Bunda Lesti, dan Abang L saat Abang L digendong sama Oma Siwi kemarin ya para sahabat. Wah, baru ada cidukan nih dari pandanya. Ketemu sama Oma Siwi kemarin, fotonya Abang L bersama panda. Aduh, seneng banget nih. Langsung ada komentar ya dari warganet. Ada akun Uli Tiara, masya Allah bahagia selalu Leslar Family. Akhirnya vitamin muncul juga, walaupun kemarin baru diunggah ya. Dan Salfok sama outfitnya pandanya Abang L selalu kembar terus nih, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi keluarga yang semakin bahagia, dan untuk kedepannya Papa Billar semakin menjadi suami yang baik dan papa yang terdebes ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar berikutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.